total berapa ban, Gum? 6, Pak. 6. Yang satunya di mana? 7 totalnya itu. Iya, kalau yang setip asli meledak, Pak. Meledak. Meledak tapi bekasnya di mana? Ada, Pak. Ada di mana? Kayaknya saya buang di sini, Pak, di Kelapa Nunggal. Oh, ya, tapi kan enggak ada, berarti kan 7. Ya kayaknya kalau kita cari sih ada, Pak, saya. Ya, berarti 7 lah. Iya, gitu loh. 7 setip 1, ya. 2 kamu jual di mana? Di Indramayu, Pak. Indramayu. Yang beli siapa? Teman, Pak. Kamu jual berapa? 500, Pak. 500.000. Berarti kamu dapat 1 juta. Iya, Pak. Uangnya kamu buat beli apa? Buat itu kan kemarin kan kebetulan saya kehabisan ongkos. Ini, Pak, kapan nih? Yang tanggal 2 Januari. Yang 2 di Indramayu kapan? Yang pertama itu, iya. Yang pertama di Indramayu. Iya, Pak. Indramayu kapan? Pas tanggal 2 Januari, Pak. 2 Januari. Saya dapat kiriman ke Cirebon, Pak. Kebetulan kan muat tanggal 31. Muat tanggal 31 kan kita kan kena libur tanggal 1 Januari, Pak. Kamu jual 500-an. Iya. Ya, tanggal 2 Januari ya. Iya, Pak. Yang beli siapa tadi? Teman, Pak. Teman. Ya. Terus apa lagi? Terus. Bentar. Yang kemarin di Cibitung sebenarnya kasusnya hampir sama sih, Pak, saya kehabisan uang jalan. Ya, uang jalan habis buat apa? Kan selamanya cukup. Iya, Pak. Kamu berapa tahun kerja? Iya, Pak. Kan cukup kan. Akhir-akhir ini kan DO emang lagi sepi, Pak. Saya juga ya gimana sih, Pak? Kan sering juga saya ngajuin kartu. Yang 2, Pak. 2 di mana? Yang 2 pas di Kerawang, saya lagi di jalan di Kerawang, ditelepon sama teman katanya nanyain ban, mobil dia ngedeprok katanya gitu. Siapa ini? Si namanya Ekeng Aris. Ekeng Aris. Iya. Bentar, yang di drama yang beli siapa? Teman, Pak. Siapa namanya? Nah, kalau yang teman saya namanya Hamzah, Pak. Yang di drama Hamzah. Iya. Yang ini Ekeng. Iya, yang gua. Kamu terlepas di mana? Di mana? Lepas di mana? Di Kerawang. Di Kerawang, Pak. Lepasnya di Kerawang. Ya. Bayarnya di Kerawang. Iya, Pak. Nah, kan yang di Indramayu. Iya. Dan yang 2? Di Cibitung, Pak. Cibitung, iya. Tambal ban. Iya. Kamu jual berapa? Kalau yang di Cibitung 3,5, Pak, satunya. Saya dapat ganti. 3,5. Iya. Yang di Kerawang? Yang di Kerawang 400. 401, berarti dapat 800. Iya. Cibitung dapat 700. Iya. Kita cek yang Cibitung ya. Iya, Pak. Kamu milih yang mana? Terserah Bapak aja, saya mau pasrah, Hah? Pak. Udah, pasrah. Iya, Pak. Ya, kita ke Cibitung dulu ya. Yuk. Iya, Pak. Ya. Ya. Kita cari dulu tempatnya sana ya. Mana Pak ya? Kok bisa kamu lempar sini? Ini banyak. Ban orinya hasil loh. Iya. Meledak kemana? Meledak. Ke video, ah? Gak ke video. Udah. Ini ceritanya meledak di mana? Meledak di jalan. Pak. Meledak di jalan. Terus? Gong. Balik sini. Ini meledak di jalan. Ya. Ini ban setip. Iya, Pak. Meledak di jalan, terus kamu ganti kan? Saya pakai, saya ganti beli ban. Nah. Oh, karena kamu takut kalau kamu minta storing ban ketahuan. Tapi ini ban asli. Asli, Pak. Ya, kamu takut terus kamu keluar di sini. Berarti ban setip itu juga. Ya itu kan pecah. Tahu-tahu. Ya udah, ceritanya gitulah. Ya, bannya meledak. Kamu takut. Kamu nggak minta storing, tapi kamu belikan ban di luar ya, supaya nggak ketahuan kalau kamu ini kamu buang. Iya. Ya, itu namanya dosa. Paham nggak? Iya. Ini satu ya, ban setip di sini ya. Temu ya. Nanti yang 2 kita cari di Cibitung. Ya, yang 2 Kerawang. Yang 2 Indramayu. Indramayu sama Kerawang kamu hubungi semua orang-orang ini. Baik ya, paham ya? Nanti ya hubungi ya. Kita sekarang ke Cibitung. Ini Yogyakarta telepon ke sini aja. Jauh enggak dari Klaten? Dekat, tidak. Ya. Ini biar diambil Yudianto. Kamu nanti hubungi temanmu yang beli ban di Kerawang 2, siapa namanya, Gung? Ekeng, sama 1-2 di drama siapa namanya? Hamzah.
Hamzah, ya, suruh kembalikan banyak, ya, kita kembalikan uangnya ke dia, paham? 350 ribu ya, yang di Indramayu ya, yang 500 paham? 500 satu, berarti 21 juta, paham ya? Itu dia suruh kembalikan. Yang di Kerawang berapa? Yang di Kerawang 400. Berarti 800 ribu. Kembalikan, berarti kembalikan. Paham? Ya, kamu telepon saya ngomong-ngomong sama orangnya. Tuh. Kamu berbuat gitu loh masih tak bantu, Gung. Kurang apa coba? Paham, Gung? Apapun alasannya udah gak betul. Ngerti gak? Ya. Alasan, katakan alasan buat warga. Jangan kriminal. Gak sesuai antara hasilnya dengan risikomu dengan akibatnya, paham Gung? Sudah kamu bolak balik kan? Kamu akhirnya kan malah nyusahin keluargamu, ya? Kamu telepon ke temenmu yang mana dulu, Indramayu, ya? Baju suruh kembalikan, ya? Ya, nanti uangnya kamu kembalikan, ngerti ya? Tak fair kan? Kamu telepon sekarang. Jadi kurangi bebanmu, paham Gung? Kamu speaker. Halo. Ning deh. Ningin deh. Aku kira kan. Iya, lamun pengenan lamun kan. Saya tadi bisa di bareng. Ya. Ya, siapain Pak Bos ya? Ini ini. Siapa ini? Yang di Bapak. Hamzah. Siapa Andi? Saya itu bannya dua, punyanya si Agung kan dijual di tempatmu. Ya, 500 ribu ya? Berapa? 500 ribuan ya. Nah itu tolong kamu kembalikan di Cibitung, di mana? Di PPLI ya, saya di PPLI ya. Nanti yang 1 juta kita kembalikan, 500-500. Halo? Ya, satu bu ya sah. Kalau enggak mau tak laporkan polisi nanti kan kasihan juga. Kamu kena, aku kena, semua kena nanti. Ya, tolong hari ini kamu serahkan banyak semua ya. Dua itu kamu bawa ke PPLI nanti hubungan sama si Ano. Ya si siapa si aku masih sama saya nih, masih saya ajak keluar dulu. Ya, kamu kembalikan. Kamu di mana sekarang polisi? Kamu di mana sekarang? Saya lagi kerja, Pak. Nah, kamu nggak kerja? Lagi kerja? Nah, kamu jam berapa bisa ke PPLI? Saya tunggu. Harinya selesai. Malam bisa nggak? Malam ini atau sore? Oke, lewat travel. Bisa? Yaudah, kamu ke travel ya. Yaudah, ditunggu ya. Yo, daripada aku kasihan nanti masuk tahanan ini. Ya. Yo. Kamu telepon teman lagi satu. Telepon yang Karawang. Suruh kirim juga. Ini banyak Yud. Jadi dia takut gitu loh, dibuang biar nggak jadi apa yang ketahuan, jadi tahu kan mengurangi klaim kan, gitu loh, mau dia meledak kok. Oh, jangan nakal-nakal lah, ini pasti tak bantu, ini ya. Apa ini? Kurnia Sandi. Apa bos? Muatan dari Arifin ini. Kurnia Sandi. Aku dari inisial A, Arifin lah. Adriansyah? Arifin. Udah sebentar. Saya nggak punya nomornya, Pak. Dari nomornya siapa? Kan kemarin emang dia yang telepon saya, Pak. Nggak, terus cara gimana? Dia nanti dicari. Dia nyari yang di Cibitung aja dulu, Pak. Yo, Dewi. Kita sekarang ke Cibitung, nyari ke tabel banyak. Ini kamu bawa?
ya nanti tunjukin Pak Marwan. Jadi kan kurangi 7 itu kan 6. Ya, aku tangan dihitung. Ya. Ini tersangka ini, Bunda Sandi. Ya, mata dari ini, dari Arifin itu. Karena masih TikTok dia. Ya. Inisial A ya, Arifin. Yuk, ya kita ke situ. Aku tangan sana nanti.